Halo, balik lagi di channel saya. Oke, hari ini saya akan mereview Beyblade dari teman saya, Blaze Genius. Oke, langsung aja check this one out. Oke guys, ini dia Beyblade-nya, Blaze Genius Takari Takaratomi, tapi ini versi Korea ya teman-teman. Dia God Layer. Oke, ini dia, bisa lihat. Oke, di sini kita dapat layernya Blaze Genius, disknya 5, terus frame-nya dapat glyph, dan ini apa ini? Oh, drivernya guard. Oke, ya, sesuai ini aja ya, saya baca jangan tahu nama nih ya. Oke, ini dia tulisannya Korea ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buka teman-teman. Ini barangnya second ya teman-teman, bukan barang baru. Langsung aja kita buka. Oke, ini dia. Oh, oke, ada juga ini Achilles. Achillesnya lihat teman-teman. Achillesnya. Oke, disknya dapat disk 3. Oke. Drivernya Destroyer ya teman-teman. Ini sebetulnya ada di triple booster ya teman-teman. Oke. Ini dia Beyblade-nya Blaze Genius. Oke, kita lihat gimmick-nya nih teman-teman. Oke, gimmick-nya. Gimmick-nya teman-teman. Ini disknya, disk 5. Drivernya teman-teman. Saya lihat. Oke, langsung aja kita tes ya teman-teman. Bagaimana putarannya? Oke. Teman-teman, kita langsung aja tes spin si Blaze Genius ya. Oke. Ya God Layer ya teman-teman. Mantul nih. Oh,
lain, kita pakai barber roller, langsung aja kita tes. Teleport lagi teman-teman. Ternyata ini bagus teman. Best geniusnya ampas. Oke, kita tes lagi teman-teman. Lagi teman-teman, ternyata memang Achilles yang mantap nih teman-teman. Oke, mantap nih teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa video saya di like dan subscribe ya teman-teman. Oke, bye bye, mantap cuy.